Selamat datang di kosmos.com. Kita akan mencoba produk terbaru glitter kombinasi dengan light sublimation. Jangan lupa ini desainnya My Little Pony di mirror. Ya, di mirror, kemudian translusinnya menghadap ke atas. Kira-kira pas. Press 20 detik. Oke, setelah agak dingin, ini kita cungkil, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita tempel lemnya, ya, kita tempel lemnya. Sebentar, saya balik aja begini, karena melengkungnya ke atas ya. Kira-kira 5 detik. Ya, sudah agak dingin, kita lepas. Nah, baru kita akan potong sesuai polanya. Gunakan pen cutter. Ini kira-kira seperti ini ya. Pastikan pen cutternya masih tajam. Ya, ininya terikat. Oke, kita posisikan kertasnya, kemudian press kira-kira 20 detik, 15-20 detik. Nah, kalau sekiranya agak susah dilepas, jangan dipaksa, tapi menggunakan kain yang sudah dicelup di air ya. Jadi dilembabkan, kertasnya dilembabkan. Ya, ini kebetulan gambarnya tidak full block, jadi bisa terangkat ya. Jadi harus pelan-pelan diangkatnya, dikleteknya, takutnya lepas dari kainnya. Nah, ini kertas glitternya. Ya, kita balik ya. Jadi glitter menghadap ke bawah. Dia akan berpindah menempel ke kaosnya. Oke, kita press kira-kira cukup 10 detik. Ya, kemudian lepas saat dingin. Nah, bisa terlihat ya. Kemudian bekas sisa-sisa di kiri kanan yang menempel pada kaos, ya, itu kita bersihkan menggunakan roller pembersih kaos. Ya, kelihatan ini menempel di glitternya ya, sebagian menempel di roller pembersih kaos. Oke, ini hasilnya seperti ini. Mantap. Link pembelian ada di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton.